خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Muhammad Arif Fikri bin Muryadi. InsyaAllah hari ini saya akan berceritalah sedikit sebanyak mengenai surah Al-Waqi'ah. Lalu surah Al-Waqi'ah ini adalah surah yang ke-56, mempunyai 69 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Surah ini bermaksud peristiwa besar atau hari kiamat. Al-Waqi'ah sebenarnya diambil daripada ayat pertama, iaitu Iza waqa'atil waqi'ah. Maka Al-Waqi'ah itu dijadikan nama surah, iaitu hari kiamat. Lalu Allah memulakan surah ini dengan menyatakan tentang hari kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah. Sesungguhnya apabila terjadinya hari kiamat itu, nescaya tiada siapa yang dapat mendustakannya. Lalu Allah menceritakan betapa dahsyatnya hari kiamat ini, iaitu apabila bumi digegarkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Lalu gunung ganang yang besar itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, sehingga Allah memberitahu gunung ganang yang besar menjadi seperti debu yang berterbangan. Lalu apabila kiamat berlaku dan dibangkitkan manusia kembali, maka beradalah di dalam alam akhirat. Lalu Allah menceritakan ketika manusia dibangkitkan ini, Allah membahagikan manusia pada 3 golongan. Maka ini adalah intipati utama dalam surah ini, iaitu golongan yang dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah golongan itu? Iaitu golongan pertama, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Allah memberitahu bahawa golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Merekalah yang akan menerima scroll buku amal mereka menggunakan tangan kanan. Siapakah golongan kanan ini? Merekalah ahli ibadah, merekalah yang taat kepada Allah, yang tidak mendustakan hari kiamat, dan mereka tidak melakukan larangan-larangan Allah, yang sentiasa bertaubat. Merekalah ahli yang taat. Maka mereka menjadi golongan kanan. Yang Allah memberitahu, bahagialah golongan kanan ini. Kerana apa? Kerana golongan kanan ini, merekalah merupakan penghuni syurga. Dan Allah SWT memberitahu bahawa golongan kanan ini ramai yang terdiri daripada orang-orang terdahulu, dan ramai juga tergolong dalam golongan orang-orang yang terkemudian. Alhamdulillah, insyaAllah, moga-moga kita tergolong dalam golongan ini. Golongan kedua pula adalah ashabu shimal ma ashabu shimal, iaitu golongan kiri. Alangkah celakanya mereka golongan kiri ini, kata Allah. Sesungguhnya golongan inilah yang akan mengangkat tangan kiri mereka untuk mengambil buku-buku amal mereka. Subhanallah, alangkah betapa celakanya mereka, hinanya mereka di padang mahsyar nanti. Sehinggakan Allah memberitahu mereka akan berada dalam siasaan yang sangat pedih. Mereka akan dinaungi oleh asap hitam, dan asap hitam itu sungguh tidak sejuk dan sungguh tidak menyenangkan. Itulah azab yang sangat pedih bagi golongan kiri. Allah juga menyatakan golongan-golongan inilah merupakan penghuni neraka. Mereka akan memakan buah zakum, yang mana buah itu jika dimakan maka hancurlah tubuh. Mereka juga akan minum minuman yang panas, gelegak daripada api neraka. Dan sesungguhnya apabila mereka minum air tersebut, air yang panas mendidih, maka luluh hancurlah badan mereka. Dan sesungguhnya Allah memberitahu mereka akan minum air tersebut sebagaimana minumnya unta yang kehausan. Allahu Rabbi. Maka siapakah golongan ini? Merekalah yang ingkar akan suruhan Allah. Merekalah yang merupakan ahli maksiat. Mereka yang sentiasa menentang Islam. Mereka juga adalah golongan yang kafir, munafik. Maka berhati-hatilah. Seterusnya, golongan yang terakhir, iaitu wassabiqun as-sabiqun. Mereka itu adalah golongan as-sabiqun. Siapakah golongan as-sabiqun ini? Mereka merupakan golongan VVIP di padang mahsyar. Subhanallah. Inilah golongan yang Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa 70,000 antara umat aku yang tidak akan dihisap masuk syurga direct. Subhanallah. Inilah adalah VVIP di padang mahsyar. Maka siapakah golongan-golongan yang VVIP ini? Merekalah
ketika di atas dunia, mereka yang mendahului dalam melakukan ibadah. Jika mengenai solat, merekalah yang paling awal untuk menunaikan solat di masjid. Jika mengenai sedekah, merekalah yang pertama bersedekah. Jika dah ada bantuan ataupun kebaikan yang boleh dilakukan, merekalah golongan yang paling terawal yang melakukan kebaikan di dunia. Maka Allah balas, mereka juga golongan terawal yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka itulah sedikit sebanyak tiga golongan yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Moga-moga kita tergolong dalam dua golongan yang baik, iaitu wa ashabul yamin, golongan kanan, dan juga as-sabiqun, iaitu golongan yang didekatkan oleh Allah, VVIP. Dan na'udzubillah, doa-doakanlah supaya kita tidak tergolong dalam golongan wa ashabul shimal, iaitu golongan kiri. Na'udzubillah. Wallahu alam, tu cukup daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.